وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب فشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الباحث فيها مربيا عظيما ذا اسلوب تربوي فذ يراعي حاجات الطفوليه طفولتي وطبيعتها bagi seorang yang meneliti meneliti ya kepribadian Rasulullah sallallahu maka dia bisa menyimpulkan bahwasanya beliau seorang guru besar yang memiliki metode pendidikan uh, memiliki metode pendidikan yang khas ya beda dengan yang lain di mana pendidikan beliau yang beliau ajarkan kepada para sahabat yaitu yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak dan memperhatikan tobiat si anak wa ya'muru bi ala qadri uqulihim dan beliau juga menyuruh agar orang-orang dewasa berbicara kepada anak-anak dengan disesuaikan dengan akal si anak demikian ya kemudian kama yura'i kama yura'i mawahibahum wasti'dadatihim atau wa yas'a jahidan litakmili fitratihim wa demikian juga beliau dalam mendidik anak-anak yaitu beliau juga memperhatikan bakat si anak kesiapan si anak kemudian bagaimana tobat si anak sehingga e, dari situ akan diupayakan dengan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan fitrah si anak dan juga melatih jiwa si anak sedikit demi sedikit. Itu ikhwah. Wa tauhidu nawazi'ihim wa qulubihim dan bagaimana caranya untuk mempersatukan perselisihan mereka dan hati mereka. Wa taujihu taqatihim wa hus wa hus taujihu taqatihim wa husna istighlaliha li khairi wa sumu dan juga mengarahkan potensi si anak, ya mengarahkan potensi si anak dan menggunakan dan me menggunakannya, menggunakan potensi tersebut dengan cara yang terbaik sehingga si anak dapat memanfaatkannya untuk meraih kebaikan dan kemuliaan demikian ikhwah. Jadi eh, apa namanya? Kalau kita lihat memang tarbiyah yang diberikan oleh sahabat akhirnya muncul orang-orang yang mulia orang-orang yang sangat mulia yang mereka tidak takut hanya kepa, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala la yakhafuna tidak takut dengan apapun ya, yang mereka takut hanya pada Allah Subhanahu wa taala generasi yang sangat wibawa generasi yang sangat mulia ikhwah sehingga dengan dengan mental yang sangat besar jiwa yang sangat luar biasa generasi seperti ini dapat menaklukkan dua negara adidaya yaitu negara Farsi dan negara Romawi demikian dua negara adidaya yang ditakuti banyak banyak kerajaan-kerajaan pada waktu itu tapi ternyata bisa ditundukkan oleh Islam bisa ditundukkan oleh para sahabat demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum itu semua dikarenakan apa kejiwaan mereka yang suka, sangat mulia kepribadian mereka yang sangat mulia ya dan mereka juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin anshar radhiyallahu anhum maraduan. Allah ridho kepada mereka wal ladzina tabauum bi dan yang orang-orang yang mengikuti orang-orang muhajirin anshar ini dengan kebaikan. radhiyallahu anhum an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keridoannya, tentunya ini menunjukkan para sahabat itu yaitu generasi yang sangat mulia. Ya, sampai Allah dengan tegas mengatakan bahwasanya Allah ridho kepada mereka. Demikian. Dan kita lihat ayat ini ikhwah dan orang-orang yang mengikuti para sahabat-sahabat tersebut dengan kebaikan. Berarti kita juga punya peluang untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana para sahabat mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. A'azani Allahu wa Ya. Wa fi min hadisi Abi Musa anhu. Dari dalam kitab dalam kitab uh, sahih yang diriwayatkan oleh uh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Mathalu ma ba'atsani, mathalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda ka mathal ghaitil katsir asaba ardan." Permisalan aku yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan membawa membawa petunjuk ya permisalan aku yang diutus Allah dengan membawa petunjuk itu sama seperti hujan yang lebat yang menerpa bumi fakana min hanakiyah. di antara bumi itu ada yang subur qabilatil dia menyerap air faambatal kala wa kathir sehingga tumbuhlah dari setelah hujan dia serap hujannya karena karena e, tanahnya sangat subur sehingga menumbuhkan semak-semak dan menumbuhkan pepohonan. Demikian. Ya karena dia subur dan akibat daripada turunnya hujan dan dia serap air itu. Wa kanat minha ajadib. Ada juga bumi itu yang keras. Amsakatil ma. Dia menampung air. Fanafa Allah bihannas wa syaribu minha wa saqu sehingga karena airnya dia tidak, dia menahan air tertampunglah airnya sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan itu sebagai manfaat untuk bagi manusia sehingga orang-orang manusia mengambil manfaat dari air tersebut mereka minum kemudian mereka bisa memberikan minum pada hewan-hewan mereka warau dan mereka juga mengembalakan hewan mereka ke tempat sumber air minum tersebut sumber air tersebut, Kemudian ta'ifatun fa la ada juga air ini menerpa bagian bumi yang lain bukanlah dia bumi yang subur dan juga bukan bagian bumi yang menahan air ya yang lain namanya kay'an kay'an ini ikhwah dia menyerap air tapi tak subur itu dia kalau tadi menyerap air subur tuh untuk pohon-pohonan bisa digunakan oleh manusia untuk mereka konsumsi bisa digunakan untuk di, di dimakan oleh hewan-hewan ternak mereka kalau yang buminya keras sehingga dia menahan air menampung air air nah ini bisa digunakan untuk minum bisa juga digunakan untuk memberikan minum pada para hewan-hewan ada jenisnya dia menyerap air dan tak subur demikian ikhwah La tumsikul ma wala tumbitul kala. Tidaklah dia menahan air. Ya, tidak menyerap air. Wala tumbitul kala dan juga tidak menumbuhkan semak-semak. Ini kan kala ini ikhwah, ini sangat bermanfaat untuk untuk hewan-hewan. Kita katakan rerumputan lah, ya, rerumputan. Fadhalika mithla manfaquha fiddinillah wa nafa'ahu ma Allahu bihi. Fa fa'alima wa 'allama. Permisalan ini yaitu permisalan orang yang memahami agama Allah dan mendapatkan manfaatnya. Itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala dan permisalan itu adalah permisalan orang yang fakih yang paham dalam agama Allah dan dia bisa mengambil manfaat dari dari agama Allah tersebut, ya. Dan dia mengambil manfaat dari apa yang aku yang Allah utus kepadaku. Bisa mengambil manfaat dari agama Islam tersebut. Sehingga dia belajar dan mengajarkan. Dia belajar dan mengajarkan. Ikhwah rahimunallahu iyakum. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwasanya Apabila kita mengajarkan satu kebaikan kepada seseorang. Kemudian dia mengamalkannya. Maka setiap dia amalkan, kita juga mendapatkan amalan tersebut. Mendapatkan pahala tersebut. Mansanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan satu sunnah yang baik, maka untuk dia amal untuk dia pahala amalannya dan pahala orang yang ikut mengamalkannya demikian jadi orang ini telah mengajar belajar dan mengajarkan, masya Allah belajar dan mengajarkan jadi dia menyerap ilmu agama dan dia ajarkan kepada orang lain bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat juga untuk orang lain seperti apa tadi seperti bumi tanah yang subur bermanfaat untuk dia sehingga menumbuhkan banyak pepohonan dan orang lain bisa mengambil manfaat dari pohon-pohon tersebut. Dari mulai hewan-hewan ternak bisa makan rumputannya. demikian ikhwah. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika dan permisan orang yang tak peduli dengan ini semua, wa lam yaqbal bihi dan dia tak menerima hidayah dari Allah di mana aku diutus untuk membawanya demikian ikhwah. Jadi di sini ikhwah azzaillahu Rasulullah SAW memberikan tiga permisalan. Yang pertama seorang yang bisa mengambil manfaat ya dari agama yang dibawa oleh Rasulullah kemudian dia mengajarkan bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua yaitu bumi yang tanah yang tidak menyerap air tapi dia menampung demikian ya dia tidak menumbuhkan e, tetumbuhan enggak maka permisalan ini adalah mereka ya yang mendapat hidayah dari Allah ya. Tak bermanfaat untuk dia tapi bermanfaat untuk orang lain. Dia sekedar nampungnya aja. Sementara dia sendiri nggak menyerap. Ya, tapi bermanfaat untuk orang lain. Air yang tertampung itu bisa digunakan untuk minum minuman ternak, bisa digunakan untuk minum manusia, demikian. Dan yang paling parah adalah yang ketiga. Dia tidak subur menyerap dan subur menumbuhkan tanaman. Dia juga tidak menampung tidak menampung yang bisa akhirnya dimanfaatkan orang untuk diminum. Ya, tapi dia adalah menyerap air tapi tak menumbuhkan. Karena tempatnya gersang. Inilah kata Rasulullah SAW, permisalannya itu orang yang nggak peduli dengan yang aku bawa. nggak peduli dengan Islam, nggak peduli dengan hidayah yang aku bawa kata Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Demikian ikhwah, Azanallahu Wa iyyakum. Jadi sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uh, banyak di situ nilai-nilai terbawa tar, 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 Islamiyah. Di situ ada nilai-nilai pendidikan Islam, ya nilai-nilai pendidikan Islam seperti yang hadis yang kita bacakan tadi demikian ikhwah. rahimallahu ya. Jadi intinya bahwasanya sunnah itu memiliki dua tujuan besar. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan apa yang Uh, yang disebutkan secara global dalam Al-Quran Yang kedua yaitu Agar kita bisa mengambil kesimpulan kaedah dari Bagaimana kehidupan Rasulullah bersama para sahabat Dan bagaimana kehidupan Rasulullah bersama anak-anak kecil Dan bagaimana cara beliau menanamkan keimanan yang sangat kokoh di dada generasi tersebut